Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Purwakarta TV, hari ini kita akan mengikuti Purwakarta aksi bela Palestina ya, dari Jalan Veteran menuju Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian nanti finishnya di Situ Bulet atau Taman Air Mancur Sri Baduga. Ada aksi pertama di Purwakarta bela Palestina ini, dan ulama Purwakarta beserta para umat Islam tumpah ruah ke jalan untuk melakukan long march dari Jalan Veteran menuju Jalan Jenderal Sudirman, kemudian finish di Taman Sri Baduga. Mari ikuti bersama para ulama Kesatuan Ulama Purwakarta Jawa Barat dan Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Belanja terhadap produk orang-orang kafir. Jangan berbelanja terhadap produk orang-orang kafir, sebab keuntungan mereka pasti akan dijadikan alat untuk menghalang jalan Allah. Maka kalau kita tetap belanja terhadap produk mereka, sama saja kita menginfakkan harta untuk mendukung Palestina tetap terjajah. Untuk Palestina tetap terjajah. Kalau belanja terhadap produk orang-orang kafir, maka kalau kita bertekad ingin Palestina merdeka, ingin Indonesia tetap merdeka, maka jangan belanja terhadap produk orang-orang kafir. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Itu barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan bersama warga Palestina, warga Gaza mendapatkan ini, saudara. Takbir. Siap kumpulkan donasi. Siap infakkan harta kita. Takbir. Teman-teman jamaah semua tadi, kawan-kawan saya banyak lihat ada yang mengilingkan tas donasi, sunduk donasi, kartus donasi. Ekonomi kita secara mandiri dan berbelanjalah kepada produk-produk orang Islam itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.